Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Asda PF yang akan membahas seputar peternakan burung perkutut, burung terkuku, dan burung puter. Dan kali ini saya akan membahas tentang burung puter yang burung perkutut yang sudah sering kawin tapi belum bertelur. Nah, yang saya maksud di sini burung jantan dan betina yang sudah positif jantan dan betina tapi sudah sering kawin tapi tidak segera bertelur. Jadi di sini saya menggunakan cara yaitu potong bulu ekor kemaluan supaya proses perkawinannya bisa maksimal, karena bulu burung yang terlalu lebat di kemaluan itu bisa menghambat proses sperma yang masuk ke betina. Jadi itu akan mempersulit produktivitas. Oke, kita langsung saja. Dan ini saya sudah mengambil burung perkutut betina dan saya akan mempraktekannya gimana cara potong bulu ekor. Dan yang kita potong itu semuanya, jadi jantan dan betina kita potong semua supaya rapi. Jadi kita potong di bagian kemaluannya saja supaya mudah proses dalam perkawinan. Oke teman, ini sudah selesai untuk pemotongannya. Nanti bisa dipraktekkan sendiri dan insya Allah berhasil. Nah, seperti ini. Oke teman, cukup sekian tutorial untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.